Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk kelas ASK, Asas Sains Komputer Tingkatan 1 hari ini, kita akan belajar 2.1.2 dan 2.1.3 yang melibatkan penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan dan penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kita mulakan dengan 2.1.2, menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Maksudnya bagaimana kita nak menukarkan nombor asas 2. Okey, nombor perduaan adalah nombor asas 2. Kita nak tukar ke nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan adalah nombor asas 10. Okey. Macam mana kita nak tukar nombor asas 2 ke nombor asas 10? Okay, maksudnya macam inilah. Macam mana kita nak tukarkan satu nombor dalam asas 2 kepada satu nombor dalam asas 10. Okey. Kaedah yang akan kita gunakan adalah darabkan digit dengan nilai tempat asas 2, kemudian jumlahkan hasilnya. Maksudnya kita darabkan digit dengan nilai tempat asas 2, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Kita tambah hasil darab tersebut. Nilai tempat dalam sistem perduaan ialah 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Okey, dia boleh panjang lagi lah. Kat sini kan dia kata nilai tempat. Nilai tempat dalam sistem perduaan. Maksudnya nilai tempat dalam asas 2 bermula dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Macam mana kita dapat 1? 1 ni kita dapat dengan 2 kuasa 0. Lepas tu kita ada 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 3 adalah 8, 2 kuasa 4 adalah 16, 2 kuasa 5 adalah 32. Okey. Kalau ada lagi, kalau ada sambungan lagi, mungkin 2 kuasa 6. Okey, 2 kuasa 6 adalah 64. 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 adalah 128. 2 kuasa 8 adalah 256. Okey, dan ada sambungan lagi lah. Setiap nilai tempat nombor perduaan adalah 2 kali lebih besar daripada nilai sebelumnya. Maksudnya macam ni. Tengok. Okey. 2. 2 ni adalah 2 kali lebih besar daripada 1. Okey, kalau yang ni 4 adalah 2 kali lebih besar daripada 2. 8 2 kali lebih besar daripada 4. 16 2 kali lebih besar daripada 8. 32 2 kali lebih besar daripada 16. Maksudnya nombor nilai tempat dalam nombor perduaan adalah nombor yang selepas adalah 2 kali lebih besar daripada nombor sebelumnya. Okey. Maksudnya kalau nilai tempat yang pertama adalah 1, nilai tempat yang kedua adalah 2. Okey, lepas tu kita darab 2 darab 2 darab dapat 4. Kemudian 4 darab 2 dapat 8, 8 darab 2 dapat 16, 16 darab 2 dapat 32, lepas tu 64 dan seterusnya. Okey. Penukaran nombor perduaan 0011 kepada nombor perpuluhan. Okay, dekat sini dia berikan dalam bentuk mentol. Mentol ni padam, tidak menyala. Mentol yang tidak menyala diwakili oleh kosong. Okay, ingat yang tak menyala diwakili oleh kosong. Mentol yang menyala diwakili oleh satu. Okay. 0011 adalah dalam bentuk nombor perduaan ataupun kita panggil sebagai digit. Digit perduaan. Okey, 0011. Okey, untuk tukarkan digit perduaan 0011 ke nombor perpuluhan, kita perlu darabkan digit dengan okey, dengan yang bawah ni. Bawah ni adalah nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi asas 2 kita mula daripada paling belakang adalah 1, 2, 4, 8. Okay. Kemudian kita darabkan. Kita darabkan antara nilai digit dengan nilai tempat. Yang ni kita darab. Okay. Bila darab, kita akan dapat 1 darab 1, 1
1 darab 2, 2, 0 darab 4, 0, 0 darab 8, 0. Lepas tu kita jumlahkan hasil darab. Jumlahkan hasil darab. Okay, 2 tambah 1 dapat 3. 3 ni adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Kita boleh tulis juga sebagai 3 asas 10. Okay. Daripada rajah ni kita boleh ringkaskan. Kalau dari segi nombor perduaan kita boleh tulis 0011 asas 2 bersamaan dengan 3 asas 10. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita cuba aktiviti berfikir 2.3. Cuba selesaikan. Apakah nombor perpuluhan yang dipaparkan apabila nombor perduaan yang dimasukkan adalah seperti yang ditunjukkan pada rajah-rajah di bawah? Okey, soalan ni dia nak tahu nombor perpuluhan. Okey, maksudnya nombor dalam asas 10. Berapa asas 10? Macam tu. Okey, kita tengok yang pertama. Diberi mentol, 4 biji mentol. Mentol pertama menyala. Menyala adalah 1, padam 0, 1, 0. Okey. Di sini kita tulis nilai digit, digit perduaan. Okey, ini adalah digit-digit perduaan. Pada baris ni kita tulis nilai tempat. Nilai tempat bagi nombor asas 2. Bermula daripada belakang, bernilai 1, 2, 4, 8. Lepas tu kita akan darabkan setiap digit. 0 darab 1, 0, 1 darab 2, 2, 0 darab 4, 0, 1 darab 8, 8. Kemudian kita jumlahkan hasil darab. 8 tambah 2 dapat 10. Jadi dekat sini jawapan kita adalah 10. Asas 10. Okay. Okay, kita cuba pula yang kedua. 4 biji mentol juga. Mentol tak menyala adalah 0. Menyala adalah 1. Tak menyala 0. Menyala 1. Ini nilai tempat mula dia 1, 2, 4, 8. Okay. 1 darab 1, 1, 0, 4, 0. Okay, jadi 4 tambah 1 adalah 5. Okay. Okay, kita cuba pula seterusnya yang ketiga. Mentol menyala, mentol padam 0, 1, 1, 0. 1, 2, 4, 8. 0 darab 1, 0. 1 darab 2, 2. 1 darab 4, 4. 0 darab 8, 0. Jadi 4 tambah 2 adalah 6 asas 10. Okay. Okay, yang terakhir ni kamu buat sendiri nanti. Okay, dalam soalan ni dia suruh kita tukarkan 101110 asas 2 kepada berapa asas 10. Maksudnya tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, macam mana kita nak buat? Cara dia, mula-mula dia senaraikan nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi nombor perduaan. Mula daripada belakang 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 1, 2, 8. Kenapa dia berhenti sampai 1, 2, 8? Okay, sebab kalau kita tengok dekat soalan, ini adalah soalan kita. Soalan kita ada berapa digit? Okay, kita bilang digit kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi ada 8 tempat. Bermula daripada belakang, ini adalah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. Okey. Disebabkan dia ada 8 digit, tempat dia adalah daripada 2 kuasa 0 sampai 2 kuasa 7. Okey, jadi dia senaraikan. 1 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 1, 2, 8. Itu adalah nilai tempat. Okey, kemudian baris kedua ni adalah digit. Digit, digit nombor perduaan daripada soalan ya. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Okay, dekat sini adalah jalan kira dia. Macam mana nak dapatkan nilai
nombor perpuluhan daripada nombor perduaan, kita darabkan digit dengan nilai tempat. Kalau kamu tengok kat sini, dia darabkan digit dulu. Digit ni, kosong ni digit kan? Digit darab dengan nilai tempat. Satu adalah nilai tempat. Okey. Digit darab dengan nilai tempat. Okey. Digit darab nilai tempat. Ni pun sama. Yang depan ni adalah digit. Okey. Biasakan macam ni. Buat bagi selaras. Okey. Bila kita darab, kosong darab satu, kosong. Satu darab dua, dua. Kosong darab empat, kosong. Satu darab lapan, lapan. Satu darab enam belas, enam belas. Satu darab tiga puluh dua, tiga puluh dua. Kosong darab 64, kosong, 1 darab 128, 128. Okey, selepas kita darabkan setiap digit, kita perlu jumlahkan hasil darab bagi setiap digit. Okey, kita jumlahkan 128 tambah kosong tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah kosong tambah 2 tambah kosong. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah 186. 186 ni adalah nilai dalam nombor perpuluhan. Maksudnya dia adalah asas 10. Okey. Dan kalau tengok kat bawah ni, dia wakilkan dalam bentuk gambar rajah mentol. Okey. 101, 110, 110. Satu ni adalah mentol menyala. Kosong yang tak menyala. Satu ni menyala. Yang ni menyala. Kan? Yang ni. Satu yang ni menyala. So kita ada kosong, kosong ni tak menyala, satu, satu ni menyala, dan terakhir sekali kosong, kosong ni tak menyala. Okay, jadi dia tulis kat bawah ni, ni ya, ni adalah digit, digit apa? Digit nombor perduaan. Kita darabkan dengan nilai tempat. Bagi nombor perduaan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Okey, kita darabkan. 0 darab 1, 0. 1 darab 2, 2. 0 darab 4, 0. 1 darab 8, 8. 1 darab 16, 16 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan semua hasil darab dan dapat 186 asas 10. Asas 10 ni kita tak tulis pun tak apa. Kalau tak tulis, subscript dia kita dah faham dan nombor tu adalah nombor dalam asas 10. Tapi kalau asas lain, biasakan kita tulis subscript dia. Kalau asas 2, kena tulislah 2 kat bawah ni. Kalau asas 10, perlu tulis, tapi kalau tak tulis pun orang dah tahu dah itu adalah asas 10. Latihan dalam kelas. Okey, kita cuba ya. Tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Daripada soalan ni, kita boleh ringkaskan macam ni. Saya suka buat macam ni. Nombor perduaan disuruh tukar ke nombor perpuluhan. Kita nak guna kaedah apa? Kaedah darabkan setiap digit nombor perduaan dengan nilai tempat bagi nombor perduaan. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh senaraikan nilai tempat dulu. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Ada berapa tempat semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maksudnya daripada 200 sampai 206. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206. Okey. Jadi kita senaraikan. 200 adalah 1, 201 adalah 2, 202 adalah 4, 203 adalah 8, 204 16, 205 32, 206 adalah 64. Okey, ini adalah nilai tempat. Okey, nilai tempat bagi nombor perduaan. Kemudian kita ada bawah ni kita akan buat digit. Okay, digit bagi nombor perduaan seperti dalam soalan. Okay, saya suka mula dari belakang. 1, 1, 0. Okay. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Okay. Kemudian kita darabkan digit dengan nilai tempat. Kita darabkan dapat ini 1 darab 1 dapat 1.
1 darab 2 dapat 2, 0 darab 4, 0, 1 darab 8, 8, 1 darab 16, 16, 0 darab 32, 0, 1 darab 64, 64. Okey, lepas kita darabkan, kita akan jumlahkan. Okey. Jumlahkan, kita dapat berapa? 64 tambah 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1. Kita akan dapat jawapannya adalah 91 asas 10. Okay, jadi kita boleh tulis balik 101111 asas 2 sama dengan 91 asas 10 macam tu. Okay, ini jawapan dia. Okay, ini adalah jadual tadi lah. Okay, ataupun kita boleh buat juga macam ni. Tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, kita ada 101, 1011. Mula-mula sekali kita kira dulu berapa bilangan digit dalam asas 2 supaya kita tahu berapakah nilai tempat asas 2 yang akan kita akan buat. Okey. Contoh kat sini digit dalam nombor perduaan ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita tulis dulu digit. Digit kita ada 101 1011. Okey, kemudian kita tulis nilai tempat bagi asas 2 mesti mula dari belakang. Ini adalah 1 2 4 8 16 32 64. Okey, tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Diberi dalam soalan 101 1011 asas 2. Okey. Sebelum kita nak menjawab, kita perlu tahu dulu berapakah bilangan digit dalam nombor perduaan ni. Sebab nanti daripada bilangan digit, kita tahu berapa lajur yang kita nak buat untuk nilai tempat dalam nombor perduaan. Okey, kalau kat sini kita bilang ada berapa digit? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi mula-mula sekali kita tulis digit. Boleh juga kalau nak buat dalam bentuk jadual. Tapi saya tak buat dalam bentuk jadual. Saya buat jarak-jarak sikit setiap digit. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Ini adalah digit nombor perduaan. Kemudian kita akan buat nilai tempat bagi nombor perduaan. Okey, mula dari belakang ini adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey, kemudian kita akan darabkan digit dengan nilai tempat. Bila kita darab, 1 darab 1 akan dapat 1, 2, 0, 8, 16, 0, 64. Okey. Kemudian untuk dapat nombor perpuluhan, kita perlu jumlahkan semua hasil darab. Okey, jumlahkan jadi 64 tambah 0 tambah 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Akan dapat 91. Okey, 91 ni adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Maksudnya jawapan kita, kita boleh tulis 101 1011 asas 2 sama dengan 91 asas 10. Ini jawapan kita. Okey. Tukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, masih lagi lebih kurang soalan yang sama. Okey, kita mula-mula sekali kita buat apa? Kita bilang dulu berapa digit dalam nombor perduaan. Okey, digit 1 1 1 1 1 0
kosong. Ini adalah digit-digit nombor perduaan. Kemudian kita senaraikan nilai tempat bagi nombor perduaan. Mula dari belakang sekali. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64. Okey, kemudian kita darabkan. Okay, ini adalah hasil darab. Okay, mula dari belakang 0, 0, 4, 1 darab 8, 8, 1 darab 16, 16, 1 darab 32, 32, 1 darab 64, 64. Okay. Kemudian untuk dapat nombor perpuluhan, kita jumlahkan semua hasil darab tersebut. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Kita akan dapat 124. Okey, 124 ni adalah dalam bentuk nombor perpuluhan asas 10. Jadi jawapan kita 111100 asas 2 sama dengan 124 asas 10. Untuk menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, terdapat dua kaedah ya. Kaedah yang okay, kita tengok dulu. Nombor perpuluhan. Ini adalah nombor perpuluhan asas 10. Kita nak tukarkan dia ke nombor asas 2. Ya, ada dua kaedah yang kita gunakan. Kaedah pertama, kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Dan kaedah kedua, kaedah ambil daripada baki. Kita tengok dulu kaedah yang pertama. Kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Algoritma yang digunakan adalah seperti di bawah. Bahagikan nombor perpuluhan dengan 2, tuliskan hasilnya dan baki, 0 atau 1. Ulangi langkah 1 dan 2 sehingga hasil bahagi tidak boleh dibahagikan lagi. Tuliskan semula hasil bahagi, hasil baki dari bawah ke atas. Okay. Macam ni ya. Contohnya tukarkan 57 asas 10 kepada nombor perduaan. Maksudnya 57 asas 10 sama dengan berapa asas 2. Okay. Ini. Okay. Yang pertama sekali kita tuliskan dulu nombor 57. Okay. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, 57 bagi 2 dapat 28. Bagi 1. 28 bawa ke depan. Bawa ke depan sini. 28 bahagi 2 dapat 14. Bagi 0. 14 ni bawa ke depan. 14 bahagi 2 sama dengan 7. Baki 0. 7 bawa ke depan. 7 bahagi 2 ialah 3 baki 1. 3 bawa ke depan. 3 bahagi 2. 3 bahagi 2 adalah 1 baki 1. 1 bawa ke depan. 1 bahagi 2 sama dengan 0. Bagi 1. Okey. Bila kita dapat 0 dekat sini. Bila kita dapat 0 dekat sini, kita berhenti. Stop. Okey. Dan jawapannya kita baca baki dari bawah ke atas. Jadi kita akan dapat 57 asas 10 sama dengan, mesti baca baki dari bawah ke atas. 111001 asas 2. Okey, ini jawapan kita. Seterusnya, kaedah ambil daripada baki. Dalam jadual, senaraikan semua nilai tempat asas 2 sehingga nilai tempat terdekat yang kurang daripada nilai nombor asas 10. Jika nilai tempat asas 2 itu kurang daripada nilai nombor perpuluhan, catatkan perbezaannya dan tandakan 1 pada nilai tempat tersebut. Ulangi proses ini sehingga nilai tempat yang terakhir. Macam mana nak buat? Untuk tukarkan 57 asas 10 kepada nombor perduaan. Mula-mula kita senaraikan dulu nilai tempat bagi nombor perduaan. Mesti mula dari belakang.
Okey, yang nilai tempat paling kecil adalah 1, lepas tu kita ada 2, lepas tu 4, 8, 16, 32, 64. Okey, 64 kita tak ambil sebab 64 lebih daripada 57. Kita ambil yang kurang saja, kurang daripada nilai nombor asas 10. Ini maksud dia tadi. Kurang. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu kita buat kotak macam ni. Buat kotak macam ni. Okey. Okey, kita mulakan daripada depan. Okey. Bolehkah 32 diambil daripada 57? Maksudnya boleh tak 57 tolak 32? Okey, kita buat macam ni. Kita akan tanya, bolehkah 32 diambil daripada 57? Boleh. Okey. Boleh maksudnya 57 boleh tolak dengan, boleh kan? 32 boleh diambil daripada 57. Kalau boleh kita tandakan 1. Jadi 57 tolak 32 dapat 25. Okey. Kemudian boleh ke 16 diambil daripada 25? Boleh. Maksudnya 25 boleh tolak dengan 16. Kalau boleh 25 tolak 16 berapa? 9. Boleh tolak, maksudnya letakkan 1. Okey. Kemudian kita ada 8. Boleh ke 8 diambil daripada 9? Boleh. Maksudnya 9 tolak 8 sama dengan 1. Boleh. Boleh maksudnya 1. Boleh ke 4 diambil daripada 1? Boleh tak? Okay, ini tak boleh. Okay, sebab 4 lebih besar daripada 1. Baki kita ada 1 saja kan? Kemudian kalau tak boleh kita letak 0. Kemudian bolehkah 2 diambil daripada 1? Tak boleh. Tak 0. Kemudian bolehkah 1 diambil daripada 1? Boleh. 1 tolak 1 dapat 0. Kalau boleh ambil kita letak 1. Okey. Nah, ini adalah pengiraan kita lah, jalan kira kita. Dan secara tak langsung ini adalah jawapan kita. Terus dapat jawapan. Untuk kaedah ambil daripada baki kita boleh terus dapat jawapan. Jadi kita tulis 57 asas 10 sama dengan 111001 asas 2. Macam tu. Sama kan dengan jawapan yang kita guna dalam kaedah 1 tadi. Kaedah bagi dengan 2 dan baca bakinya dari bawah ke atas. Okey, kemudian tukarkan 108 asas 10 ke nombor perduaan. Okey, yang ni kita nak tukarkan nombor asas 10 kepada nombor asas 2. Yang pertama dia suruh guna kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Maksudnya kita buat macam ni, 108 bahagi dengan 2. Berapa dapat? 54 bagi 0. Kemudian 54 bawa ke depan. 54 bahagi 2 berapa? 54 bagi 2 adalah 27 bagi 0. Kemudian 27 bahagi dengan 2 dapat 13 bagi 1. Kemudian 13 bahagi dengan 2 dapat 6 bagi 1. 6 bahagi dengan 2 berapa? 3 bagi 0. 3 bahagi dengan 2, 1 bagi 1. 1 bahagi dengan 2, 0 bagi 1. Okey, bila sampai 0 dekat sini, kita berhenti. Dan jawapan kita baca daripada bawah ke atas. Baca baki daripada bawah ke atas. Jadi kita akan dapat 108 asas 10 sama dengan 110100 asas 2. Okey. Kita cuba pula kaedah yang kedua, kaedah ambil daripada baki. Kaedah ambil daripada baki, kalau kita tengok soalan, soalan adalah 108 asas 10. Jadi mula-mula kita senaraikan tempat bagi nombor perduaan dulu. Okey,
Okay, mula dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. 1, 2, 8 kita tak ambil sebab dia lebih besar daripada 108. Okay, jadi kita buat sampai 64 saja. Okay, kemudian kita buat kotak dulu, buat kotak cantik-cantik. Okay, buat kotak. Okay. So, adakah 64 boleh diambil daripada 108? Okay, boleh tak 108 tolak 64? Okay, kita akan dapat 44. Ya, boleh kan? Boleh ditolak. Maksudnya 64 boleh ditolak daripada 108. Bila boleh tolak, ya, kita tandakan 1. Ini ya. Okey. Lepas tu, bolehkah 32 diambil daripada 44? Boleh. Jadi 44 tolak 32 sama dengan berapa? 12. Okey, yang ni ya, ya. Maksudnya boleh ditolak. Maksudnya kita letak 1. Kemudian, bolehkah 16 diambil daripada 12? Tak boleh. Tak boleh, tidak, kita letak kosong. Kemudian, teruskan lagi. Bolehkah 8 diambil daripada 12? Okey, 12 tolak 8. Berapa? 4. Maksudnya boleh. Okey. Boleh diambil. 8 boleh diambil daripada 12. Jadi, kita letakkan 1. Kemudian, 4. Bolehkah 4 diambil daripada 4? 4 tolak 4 boleh, maksudnya kosong, ya. Bila ya, boleh 1. Okey. Kosong. Bolehkah 2 diambil daripada kosong? Tak boleh. Okey. Bolehkah 1 diambil daripada kosong? Tak boleh. Okey. Jadi kosong-kosonglah belakang dia. Jadi daripada sini kita terus boleh dapat jawapan kita. Jawapan kita adalah 108 asas 10 sama dengan 1101100 asas 2. Sama tak dengan kaedah 1 tadi? Ya, sama ya. Sama. Jawapan yang sama. Maksudnya betul lah jalan kira kita. Ya. Yeah. Okey, untuk kerja rumah, tolong siapkan aktiviti berfikir 2.4. Ini saya ambil daripada buku teks. Tolong jawab soalan 1 dan soalan 2. Okey, jawab dalam buku nota. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.